Survei akan spesial survei 2 tahun setengah, 5 tahun, kemudian akan annual survei, ya. Itu bisa dipenuhi oleh artinya kelas requirement, persyaratan kelas bisa dipenuhi oleh apa titik dan memang wajib. Tapi pada saat kapan sudah menjadi FSO atau FPSO, dia akan murid di satu tempat, nggak bisa bergerak kemana-mana. Sehingga mau nggak mau kewajiban dockingnya itu bukan tidur, tetapi ada istilahnya semacam pengganti jual underwater inspection in lieu of dry dock. Ya. Artinya pada saat annual survey IS maupun SS intermediate maupun special survey seluruh requirement yang ada boleh tetap dijalankan, tapi kapal tidak perlu bergerak ke docking. Jadi bisa dilakukan inspection, bisa dilakukan survei, semuanya kewajiban dipenuhi, tapi dilakukan di situ, di tempat. Sehingga pada saat kapal berubah notasinya dari terpindah ke menjadi FSO atau FSO, sudah dipersiapkan untuk 5 tahun tanpa docking, 10 tahun tanpa docking, dan seterusnya sesuai dengan requirement yang dilengkapi oleh penyatap negara seperti itu. Artinya apa? Kotengnya harus bagus, anodnya harus sesuai, rekening. Jadi biasanya dilakukan fatigue analysis untuk menjamin kapal ini secara struktur, secara kekuatan, yang memperhitungkan semua berubah-berubah, angin, arus, dan seterusnya. Setiap tahun yang akan datang, kapal bisa di situ tanpa harus berubah. Jadi secara umum, terus secara umum peraturan-peraturan yang atau persyaratan yang sudah dari charter diakomodir di dalam dicolok tabel ganti kerekaan sehingga memenuhi apa yang dimaui oleh charter. Terus nah, ini hanya kepentingan umum saja. Terus tadi. Terus sampai. Nah, oke. Ini adalah contoh FPSO requirement.